Woi. Aku mau asli. Ya. Apa? Ini guys, sak mutian lon. Waalaikumsalam. Dengan Mbah Ibu. Iya. Ibu mau bolak di belakang rumah, belakang dapur. Iya. Dan Mbah Ibu ceritanya hari ini mau masak blendi. Karena tawel Mbah Ibu masih ada yang muda. Iya, dan Alin pengen ngerti rasanya. Iya. Jangan blendi sego tiwul, Mbah Ibu. Wes. Mantap, Bu. Yuk kita langsung ke bawah pohon nangka. Oke. Iya, Ibu, tekong enggak, Ibu? Ajane. Tuh. Awas. Di, oh, iki cedek. Woi. Aduh, awas. Ya. Awas kanun yang telu tuwe dek yang klambi. Netes. Wes, langsung ini aku kupas ini. Heeh. Ini kene-kene ya, wes, langsung aku kupas di sini aja. Oke, di ban sini, guys. Langsung dibelah di sini. Wah, masih muda pol. Cek nampol. Enak iki, belum menyangkok pemirsa. Engko lek kum celi rada gedhe-gedhe. Heeh, ben awet. Iya, karena di masak blendi. Membelindrangkan diri sampai 3 hari biasanya. 3 hari. Nah, ini sudah bersih ya pemirsa. Enggak perlu dicuci lek tewel. Nah, ini dipecel-pecel ya pemirsa. Masih muda. Ini enak pol. Bisa besar lagi. Tapi malah semakin mantap nih nom ini, Bu. Artinya buang saja. Mari liur ning ngono. Liur. Lah sampeyan kegedean? Separuhnya nih, Bu. Nah, tapi lek kira sedok kandel. Nah, kuy. Pas. Lomboknya semua ini pemirsa, seperempat ini. Wah, amenekan lho, blendi iki wis mesti pedes pol. Kuat ora engko kira-kira. Nah, ini sudah mendidih sepertinya. Nah, bisa kita masukkan tewelnya yang sudah dipecel-pecel sama Mbak Ibu, guys. Cara bobot tuh pirang kilo Mbak Ibu kuwi? Sekilo? Sekilo. Sekiloan Mbak Ibu ya. Sekilo piro Mbak Ibu tewel nek pasar Mbak Ibu? 5.000. 5.000 ya murah jane. Murah. Ini hari ini murah, tapi lek ayam telur mahal. Mahal, naik mau tahun baru. Arep nggih sate. Iya. Nggih bakaran. Terus telure buat kue. Kue Natal. Mau Natal. Heeh, wis ngono ae, Bang. Ini ikan apa Ibu? Teri. Teri. Buat bumbu. Menakutkan. Nanti yang sebagian diulek, yang sebagian diutuh. Menggoreng tempe ya pemirsa. Terusnya pertama-tama terusnya ya guys, kita masukkan. Biar kering terlebih dahulu. Sampai kering. Nah, ini sudah kering ya, Bu Misa. Setelah itu bumbunya dimasukkan. Kita gosok terlebih dahulu, Bu Misa. Lombok gendut-gendut. Sampai layu sih, aduh sih, bentar lagi. Ini pemirsa sudah matang nih.
Sedikit pindah, sama apa lagi mas? Salem. Hah? Yang besar salem. Oh, yang besar salem. Yang ini? Kecil pindah. Salem loh ini. Salem karo pindah ke sini. Oke pemirsa, jadi ini sudah disanteni sama Mbak Ibu, sudah ini aku dikasih tambahi daun salam. Daun salam. Nah, ini lomboknya sebagian enggak diulek ya, diutuh nih seperti ini. Oke pemirsa, jadi ini ditambahi dengan lengkuas itu sudah dikeprek-keprek sama Mbak Ibu. Ini Mbak Ibu ya? Ya, ini lengkuas. Tambahi garam. Nah, ini garam setelan Mbak Ibu, guys. Enggak syukur ini ada rumusnya ini. Gak kasih gula Mbak Ibu? Nanti? Nanti aja. Oke, siap. Nanti kalau selera pedas ya. Gak usah tambah gula. Filter ini cepat. Cerongot ini. Coba Bu, aku tak nilai isi tokoh yuk garing. Garing. Pokoknya elek masalah bumbu. Ndak eman. Ini nguleknya ndak usah lembut-lembut. Gak usah lus ya. Ini sayur blendi. Setelah itu bisa kita tambahkan gula. Gula secukupnya. Secukupnya bisa. Ini susu sedikit mantap. Tidak mungkin beda mantap. Langsung kita masukkan barengan dengan ini. Mega esak menekian. Gila-gilaan. Soto enggak tergiur. Nasinya tiwul. Nasinya tiwul. Wes. Aduh. Udah, aku kasih santan gebrah ini. Oke, setelah itu bisa kita tutup. Kita tutupkan sampai masuk ke dalam tewel. Aduh. Ini guys. Nah, ini tepung. Masih belum sapi ini mantap. Langsung anu ini. Santan ini. Masukkan santan kanilnya guys. Waduh. Coconut milk. Apa enggak apa-apa ya, Le? Mbak Ibu, yo. Semua saja, Mbak Ibu. Semua. Ini pasti ya, mantap. Kentang. Waduh. Belum hujan sudah mati lampu nih. Tunggu. Aduk. Langsung ini ya, Le. Tambahkan Bang Roy. Bang Roy. Satu ya, Le? Satu. Ya, biar mantap, Le. Iya. Bisa dicicipi, Mbak Ibu? Bisa. Gimana? Bagaimana rasanya? Pedesnya. Tapi piye Mbak gurih? Pedesnya belum lagi. Belum, besok. Besok. Enggak, iki pas iki gurih Mbak. Wis? Ya. Enggak kurang garam? Enggak. Pas. Oke, ya, siap. Udah. Tinggal nunggu umup biar pedes saja ini. Siap. Tiwul hitam. Untuk menemani sayur blendi tewel. Blendi. Mantap. Nah, itu bolone rek iki. Bolone. Langsung aja. Langsung kita kukus. Kukus. Kita dang. Kita dang. Iya. Wah, ini jangan kayak pasir. Pasir. Ayaya. Murut lagi. 15 menit. Lampu mati. Kita tengok pemirsa. Ya, ini pas udah matang. Udah empuk medu ini. Kita angkat saja ini, Mbak Ibu. Kita angkat ya pemirsa karena sudah matang. Langsung kita buka.
langsung kita cidukin. Awas godongnya ditotong. Iya, Bu. Ini. Lah. Ini. Wis. Monggo pemirsa, makan bersama Mbah Ibu dengan menikmati hujannya. Ini loh, iya. Air hujan ya, di depan rumah Mbah Ibu ini lagi hujan nih. Hujan. Yuk kita langsung dengan nasi tiwul sama sayur blendi. Blendi, tewel. Tewel. Lauknya pindang. Tempe sama pindang. Dengan kerupuk. Yuk kita serbu aja. Oke. Okay. Selak nggak kantai nih Mbah Ibu. Nggak kantai pemirsa. Yuk. Nah ini kerupuknya. Nah, kita bukai dulu. Ini blendi ya pemirsa. Langsung. Wah, tewel ini. Ini pemirsa mesti menangis melihat ini. Ya, jadi sakit milih. Baik, Mbak Ibu nggak wani pakai. Harus dikasih lombok, Mbak Ibu. Dikasih lombok. Lombok utuh. Lombok itu. Oh, ada gedung salamnya katut nih. Lele. Harus ada blendinya. Wala. Lauknya? Lauknya gedemen kali. Oh, Mbak Ibu, ayo. Oh, nggak apa-apa ya. Wah, ini sama tempe. Sama kerupuk. Wes, dan cocok dengan hujan-hujan. Oke, pemirsa, si Nambi melihat hujan. Ya. Saatnya kita makan. Makan. Sebelum makan tidak lupa berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aku selak enggak sabar, guys. Karena lama. Lama sudah enggak masak nasi tiwul. Ini kuahnya kurang, Mbak. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Pasti ini pemirsa milik, tenang. Dengan hujan-hujan ini jangan cowok-cowok. Wah. Bisa ini gini. Kayak apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap. Lauknya pindang. Nasi tiwul hitam, jangan lupa. Meskipun warnanya seperti pasir, guys, tapi enak epol. Jangan blendi ya, guys, ya. Lawuh opak cocok. Lawuh tempe cocok. Lawuh pindang cocok ya. Ini lak maneh ngene iki mangan. Nek sawah Mbak Ibu yo karo panen pari. Mangane rame-rame ning galengan. Beh. Mantap. Iki sikile dirubung semut karo. Jadi ini pas le. Sayure rada krasa uyahe. Nasi etiwul. Pas. Karena nasi tiwul itu rasanya cepo, guys. Iya. Enggak ada gurihnya. Mungkin cocok kalau untuk diet. Apa kesehatan yang lain. Tiwul enggak apa-apa. Tiwul. Pirhane mantap, Bu. Aman tiwul. Enggak mau makan tiwul. Sepisan iki paling. Kalau tiwul itu harus kuahnya harus banyak pemirsa, karena sistemnya kekeringan, jadi harus banyak pengairannya. Oke pemirsa, sudah lama kita tidak membacakan komentar komentarnya pemirsa yang setia kepada Ajwa Firdaus Channel. Oke. Nah ini waktu masa
untuk Jumat berkah kemarin. Okay. Nasi campur endog ini loh, Ibu. Ya. Nah, ini dari Asfa DM, selalu mendukung channel Azwa Firdaus, semakin berkah rezeki Mas Bagus dan Mbak Alin, Mbak Ibu sekeluarga, selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari Ina Yuliani, ikut senang Mbak Ibu dapat hadiah dari Mbak Alin. Ya. Salam dari Malang. Oke. Waalaikumsalam Malang. Mimi Mikhaila. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ibu dan keluarga besarnya yang Uti Mimi yang aktif hadir Jumat berkah, semoga membawa keberkahan keluarga Mbak Ibu. Amin. Sehat selalu. Amin. Oh ya Mas Bagus, juga vlog Mas Bagus di channel Bagus Alin, Uti selalu nonton. Amin. Tolong dikasih balasan, semangat terus Mas Bagus. Terima kasih. Dan istri. Halo Bu Kaji, terima kasih. Ya nanti anu dibalsi komentari. Dari Eva Karlena. Ya. Suara apa sih Mas? Itu berisik banget. Sampai sakit kuping ngilu dengarnya, berisik banget. Ketok-ketok, gesek-gesek lagi. Asik-asik lihat Mbak Ibu masak, soalnya demen lihatnya. Anu itu, Pak Ibu. Pak Ibu. Ya, omnya. Om saya lagi mendandani luku nih pemirsa. Mau untuk membajak sawah. Ini kan sudah mulai. Sudah wancinya ini ya, pemirsa. Ya maaf aja ya pemirsa. Enggak apa-apa, malah itu pelengkap itu. Daripada kosong enggak ada suaranya pemirsa. Nah, seperti asli itu. Asli malahan. Masalah original. Itu membenahi luku. Garu. Garu. Dari Ana Susiani, Jumat berkah, tabarakallah, semoga keluarga Mbak Ibu lancar rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yes, pokoknya seperti itulah beberapa komentar yang bisa kita bacakan. Oke, pokoknya semuanya terima kasih. Terima kasih yang selalu menonton Azwa Video Channel, yang selalu komentar, selalu memberikan support kepada kita sekeluarga untuk channelnya lebih berkembang lagi. Terima kasih semuanya. Dimanapun Anda berada, pokoknya di Indonesia maupun di luar negeri yang sedang merantau, pokoknya semoga kalian semuanya baik-baik saja. Amin. Dan moga-moga video Blendi iki iso nomboni kangen sing waduh teko keluargane yang sedang merantau di luar negeri sana. Wis pokoke ndelok Mbak Ibu mesti ditombo kangen mesti mari. Mesti langsung sembuh. Wis pokoke seperti itu pemirsa yang bisa kami berikan kepada kalian semuanya. Semoga kalian semuanya baik-baik saja dan cukup sekian untuk hari ini. Jika ada salah kata ataupun salah pembuatan mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah.